lagi di channel Kita Nara bersama aku Nataya Mandari dalam segmen How To. Nah, aku yakin banget nih, kalian semua pasti suka kan nonton drama Korea. Aku juga suka soalnya. Nah, drama Korea favorit kalian tuh apa sih? Aku mau tahu dong. Kalau misalnya aku sih, akhir-akhir ini aku lagi suka banget sama Nevertheless. Kayak si tersongkang-songkang banget gitu loh. Nah, hari ini kita tuh bakal recreate 4 looks dari drama-drama favorite orang-orang nih yang lagi hit sekarang-sekarang ini. Nah, mau tahu apa aja? Nah, dari 4 looks ini kita bakal recreate looks dari Nevertheless, dari Penthouse, dari Hometown Cha-Cha-Cha, dan juga dari True Beauty. Nah, without any further ado, daripada lama-lama lagi, langsung aja kita check out ke videonya. Nah, sekarang aku mau kasih tahu ke kalian how to mix and match outfit-outfit dari yang K-drama tadi nih. Yang pertama, aku mau bahas semi-casual dari Yuna Bi yang ada di dalam drama Nevertheless. Nah, pasti semuanya juga suka kan sama Yuna Bi yang tersongkang-songkang ini. Nah, Yuna Bi itu di Nevertheless karena dia image-nya itu adalah seorang anak kuliahan. Jadi Yuna Bi ini outfit-nya banyaknya semi-casual. Semi-casual itu apa? Ini tuh gak formal, bukan gak sampai formal tapi rapi, tapi lebih chill gitu. Dan biasanya semi casual ini outfitnya tuh lebih pakai rok yang selutut atau enggak rok panjang kayak Yuna Bi. Nah, ini tuh bisa di mix and match juga sama scarf. Dan outfit semi casual ini lebih santai daripada formal. Jadi masih bisa pakai sweater, masih bisa pakai celana jeans, masih bisa pakai sepatu. Dan semi casual ini biasanya rata-rata orang-orang tuh menggunakan knitwear yang rajut, bahannya rajut-rajut comfy gitu loh. Nah, yang kedua yang akan aku bahas adalah outfit Shin Min Ah dari Hometown Cha-Cha-Cha. Nah, Shin Min Ah ini di Hometown Cha-Cha-Cha itu outfitnya lebih ke formal outfit atau yang biasa kita sebut smart casual. Nah, outfit-outfit smart casual ini apa aja sih? Smart casual ini biasanya identik dengan look yang harus rapih, clean pokoknya. Untuk acara-acara tuh formal biasanya. Dan menurut aku, outfit-outfit formal ini harus lebih ke kemeja berkerah, dan untuk sepatu itu biasanya heels untuk cewek, atau misalnya kalau nggak suka pakai heels bisa pakai flat shoes yang rapi. Dan kalau celananya biasanya jeans itu jeans yang berwarna gelap atau nggak celana kain, bukan yang robek-robek, karena kalau robek-robek terkesannya lebih santai kan. Dan untuk smart casual ini tips dari aku ya. Menurut aku blazer is very good investment. Pokoknya aku tahu harga blazer itu nggak murah, tapi kalau untuk kalian yang suka banget untuk mix and match outfit smart casual kayak aku, blazer itu investasi yang sangat-sangat bagus karena blazer itu penyelamat dalam segala waktu. Kayak bisa dijadiin outer, bisa dijadiin baju outfit utama. Blazer itu pokoknya mantap lah. Nah, untuk bawahnya juga kalian bisa pakai skirt untuk kayak rok sepan atau enggak rok-rok yang cantik gitu. Itu untuk smart casual ya. Thank you ya udah klik video ini. Semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sayonara. Nah, yang ketiga yang akan aku bahas itu adalah outfitnya Jo Seok-kyung dari The Penthouse. Siapa sih yang gak tahu The Penthouse, drama yang lagi panas-panasnya ini? Jo Seok-kyung itu adalah anaknya Tante Sim Suryon ya, yang kembar cewek cowok itu. Nah, di Penthouse ini Jo Seok-kyung itu selalu pakai street style kan bajunya. Nah, untuk aku, tips dari aku, street style itu you have to look more edgy dan bold daripada outfit-outfit yang lainnya. Karena apa? Street style itu menunjukkan sesuatu yang kayak menajamkan outfit kamu gitu. Dan aku
punya tips untuk street style itu lebih ke leather jacket misalnya, something yang berbahan kulit, udah gitu jeans jacket. Dan di street style itu ada konsep yang namanya the bigger the better. Kenapa? Kalau kalian lihat orang-orang yang suka pakainya street style itu tuh biasanya pakai oversized shirt, oversized pants yang longgar, udah gitu jeans yang robek-robek, yang pokoknya nyantai lah, itu street style banget kan. Udah gitu kalau untuk sepatu street style itu sepatu cats it's a must, dan more casual, more classic is the better, pokoknya street style tuh. Nah, yang terakhir yang akan aku bahas adalah outfit dari True Beauty. Nah, drama True Beauty ini bertemakan summer color. Nah, summer color ini tuh apa sih? Summer color sesuai dengan namanya ya, warna musim panas. Nah, warna-warna musim panas ini you have to look more bright, pokoknya lebih cerah, warna-warna yang so fun to see. Jadi lebih warna pastel, pink atau enggak ungu pastel, hijau pastel, kuning pastel. Itu tuh warna-warna yang kayak bikin seneng lah gitu kalau dilihat. Dan kalian bisa padu-padankan seperti itu, even though itu cuman kaos, itu tuh lucu gitu kesannya. Bisa dipadu-padankan sama rok, sama tennis skirt, atau sama jeans, apapun itu yang kayak warna-warnanya tuh bikin bahagia gitu loh dilihatnya. Dan sepatunya bisa klasik aja, sepatunya bisa pakai sepatu cats putih atau dan dipaduin sama kaos kaki panjang yang bikin kayak fun lah, kayak mau main. Ya, sekian mix and match outfit dari aku. Nah, comment down below mana outfit favorite kalian hari ini. Dan juga I hope ini bakal jadi inspiration untuk kalian di kehidupan sehari-hari. Juga kalian bisa komen nih, kalian mau lihat video-video apa lagi nih di next-nya. And don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. See you guys in the next video. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.